Ayo kita pencet tadi, turun tuh ke bawah. Tuh. Jadi kita berada di bawahnya, sebelah bawahnya, seperti itu. Seperti ini. Kalau kita berada di apartemen, teman-teman, nggak tahu yang lainnya ya, saya kurang paham. Kita di bawah tanah, teman-teman. Tempat parkiran, jadi parkirnya kayak gini. Kalau di Taiwan kan tempatnya tuh kurang ya, jadi di bawah tanah. Parkir di bawah tanah dan pakai lift kayak gini, teman-teman. Tuh. Gini. Jadi kita berada di apartemen ya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu, mungkin apartemennya kayak gini ya. Parkirnya di bawah tanah gini ya, saya kurang tahu juga. Oh. Jadi di atas itu masih ada satu, teman-teman. Nanti kalau mau nurin lagi ya pencet ini. Ini dimana letak kita, sebelah tengah atau samping-samping. Udah keluar. Oh, jadi kita pencet ya, teman-teman. Kita pencet yang mau naik atas ini, yang ke bawah ini. Kita pencet tadi, turun tuh ke bawah. Tuh. Jadi kita berada di bawahnya, sebelah bawahnya, seperti itu. Seperti ini. Kalau kita berada di apartemen, teman-teman, nggak tahu yang lainnya ya, saya kurang paham. Mungkin ada yang lebih luas kayak gitu ya parkirannya. Tapi kalau punya kita, ini apartemen agak lumayan kecil, jadi begini tempatnya. Tuh. Nah. Oke, kita mau cuci mobil, teman-teman.